Guys, how are you going? Welcome to my YouTube channel, Gigi Aimee. Di sini kita akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar asyik membuat video dengan peer teaching method. Ada beberapa macam tema yang... Ada saatnya seorang guru mengalami kebuntuan dalam memilih metode yang efektif untuk diterapkan pada proses pembelajaran dalam rangka mencapai kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh siswa. Disinilah sebenarnya seorang guru dituntut keprofesionalannya sebagai pendidik, pembimbing, dan pengajar. Ketepatan memilih dan menggunakan perlakuan gaya pembelajaran dan kesesuaiannya dengan materi ajar pembelajaran bahasa Inggris, terutama dengan menggunakan pembelajaran gerak agar siswa tetap termotivasi dan antusias untuk belajar. Karena pada umumnya siswa akan sangat tertarik dengan hal-hal yang baru. Dengan strategi dan pendekatan pembelajaran yang tepat, guru akan dapat menciptakan suasana belajar yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Belajar akan lebih bermakna dan menyenangkan bagi siswa bila siswa mempelajari dan mengalami hal yang dipelajarinya. Kali ini, siswa diajak untuk belajar membuat video melalui salah satu aplikasi yang nantinya akan digunakan untuk menguji kompetensi membaca para siswa. Langkah-langkah metode mengajar sesama teman atau peer teaching methods sebagai berikut. Yang pertama, guru menjelaskan topik, tujuan pembelajaran, dan langkah atau kegiatan yang akan dilakukan siswa. Kemudian guru menayangkan video pembelajaran terkait materi atau KD yang akan disampaikan. Selanjutnya, membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa secara merata. Tiap kelompok terdapat siswa yang menguasai atau mahir dalam aplikasi ini, di mana dalam setiap kelompoknya siswa belajar dari dan dengan sesama teman lain dengan cara yang saling menguntungkan serta berbagi pengetahuan, ide, dan pengalaman masing-masing. Setelah itu, setiap anggota kelompok dituntut memberikan tanggapan serta pendapat mereka sendiri tentang gambar dan runtutan cara pembuatan video melalui aplikasi tersebut, yang nantinya tanggapan-tanggapan tersebut akan dikumpulkan menjadi satu dalam suatu kesimpulan. Setiap kelompok merumuskan hasil diskusinya dalam satu kesimpulan atas dasar kesepakatan bersama. Selanjutnya, masing-masing kelompok secara bergiliran mengajarkan hasil temuannya di hadapan kelompok. Setiap kelompok diminta memberikan tanggapan, bisa berupa kritik, saran, pendapat, pertanyaan, komentar, dan lain-lain. Apabila terjadi perbedaan pendapat, didiskusikan sampai permasalahan terpecahkan. Bila ditemukan, setiap permasalahan baru yang muncul dicatat oleh guru dan diberikan solusinya. Kegiatan akhir adalah guru memberikan kesimpulan permasalahan dan pemecahannya sehingga pemahaman setiap siswa seragam. Pada setiap metode pembelajaran, tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Keunggulan dari metode peer teaching antara lain, meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan kualitas dan proses pembelajaran, meningkatkan interaksi sosial siswa dalam pembelajaran, mendorong siswa ke arah berpikir tingkat tinggi, mengembangkan keterampilan gerak, meningkatkan rasa tanggung jawab untuk belajar sendiri, membangun semangat bekerja sama, melatih keberanian berbicara dengan teman sekelompok dan di depan kelas. Kelemahan dari metode peer teaching diantaranya memerlukan waktu yang relatif lama. Jika siswa tidak memiliki dasar pengetahuan keterampilan dari KD yang diajarkan, maka metode ini tidak efektif. Kemungkinan didominasi oleh siswa yang suka berbicara, pintar, atau yang menguasai aplikasi tersebut, memerlukan perhatian atau pengawasan guru yang ekstra.
Tentunya pembelajaran juga disesuaikan dengan kondisi siswa dan sarana-prasarana yang tersedia pada sekolah tersebut. Tetapi pada prinsipnya, pembelajaran ini berpusat pada siswa atau student-centered learning menjadi pendekatan wajib bagi pembelajaran di kurikulum merdeka yang mendahulukan kepentingan dan kemampuan siswa dalam belajar. Pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered learning harus memberi ruang bagi siswa untuk belajar menurut ketertarikannya, kemampuan pribadinya, gaya belajarnya, sekaligus menyenangkan. Salah satunya dengan metode peer teaching. Guru dalam pembelajaran berperan sebagai fasilitator yang harus mampu membangkitkan ketertarikan siswa terhadap suatu materi belajar dan menyediakan beraneka pendekatan cara belajar sehingga siswa yang berbeda-beda tersebut memperoleh metode belajar yang paling sesuai baginya.